tetap berpendapat bahwa cerita mempunyai dunianya sendiri dengan hukum-hukumnya sendiri, seperti juga mimpi mempunyai dunia yang lain, mempunyai logika yang lain, moral yang lain. Maka apabila saudara jaksa dengan memakaikan hukum-hukum yang tidak berlaku bagi dunia imajinasi menuduh saya atau pengarang telah melakukan penodaan terhadap kaidah agama, maka hal itu jelas tidak benar. Hans Bague Jassin, atau yang kita kenal dengan nama H.B. Jassin, adalah putra Bague Jassin dan cucu mantu Jassin, sebuah keluarga terpelajar di Gorontalo, Sulawesi Utara. Hans lahir pada tanggal 31 Juli 1917. Ayahnya dikatakan sangat keras mendidik anak, sedangkan ibunya, Habibah, adalah wanita yang hangat dan penuh kasih sayang. Meskipun lebih dikenal sebagai dokumentator dan kritikus, Jassin juga menulis cerpen dan puisi. Karya fiksinya pertama berjudul Nasib Volunteer dimuat dalam Pujangga Baru tahun 1941. Dalam cerita itu, Jassin bercerita tentang kebosanannya sebagai klerk tatkala magang di kantor residen Gorontalo. Tetapi, karirnya sebagai penulis cerpen dan puisi asli dikalahkan oleh keunggulannya sebagai penerjemah dan redaktur. H.B. Jassin adalah tonggak penting dalam keredaksian media sastra Indonesia. Sebagaimana ada toleransi terhadap agama, haruslah ada toleransi terhadap konsepsi seniman yang diketahui berdasarkan imajinasi yang bebas dan pendirian yang mantap. Harus diciptakan suatu dasar hukum yang tepat supaya seniman dan karyanya tidak selalu mendapat rongrongan. Hukum positif tidak mengandung aturan yang mengandung alam dunia imajinasi seniman. Dengan demikian, para seniman senantiasa terancam bahaya rongrongan sebagai penjahat yang